sudah menayangkan film dokumenter dari kasus Jessica dan juga Mirna. Dan di sini mungkin kita mau sedikit highlight yaitu kembarannya Sandi yang karena memang belum bisa. Udah aku buka ya. Inilah televisi saya sendiri. Kita mulai dari cara yang termudah ya. Seperti yang di YouTube ya. Katanya di kabel LVDS, entah apa sih, saya kurang paham. Nah, yang dibersihkan hanya pada bagian soket-soket ini saja. Nah, ini akan saya tunjukkan ya, semoga dengan tutorial para master-master yang ada di YouTube ini semoga berhasil. Dan jika tidak berhasil ya mungkin potong jalur nanti akhir ceritanya ya. Cara membukanya mudah, tapi perlu berhati-hati ya. Kita hanya menekan ujung sini dan ujung sini, tarik ke sini. Nah, tapi kita usahakan dari posisi sana kita ya, agar lebih enak membukanya. Semoga aja kelihatan. Ujung sini ada sepinya, kita tekan. Kemudian kita geser-geser. Kalau baru ya susah nih. Dengan kedua tangan lebih enak. Tampak sudah bersih dan kita masukkan lagi. Harus bunyi klik-klik gitu ya. Yang kedua ini dia, di sini kita tarik ke sini, ke belakang. Nah ini berkebalikan ya. Nah ini nampak enggak? Nah, inilah pokoknya, jelas nampak lah. Nah ini kita bersihkan. Oh iya, bersihkannya begini. Nah, dari sini ke sini. Jangan ke sini atau ke sini. Nanti ininya koyak. Seperti itu saja. Kemudian ini kita masukkan lagi. Seperti itu. Sampai mentok, sampai ngepok. Ini kita tutup, klik. Nah, begitu saja. Dan kita coba ya. Nah, ini dia ya, jadinya televisinya. Alhamdulillah jadi dengan modal sedikit saja ya.